ada sebuah review makan bakso tapi kuah es susu coklat. Kita langsung aja kita unboxing guys. Unboxing. Ini bakso. Saya nggak enggak pakai kuah soalnya kan udah ada kuah es coklat itu kan. Nanti guys, nanti guys. Yes. Okay, susu coklat Frisian Flat. Yang penjelasannya, ini kuali. Nah, bakso. Nah, pentol ini harus kencang. Semuanya ini. Mangkok itu ada di sini dan tak kulit no mangkok sedikit. Kosong, kosong. Kayak si ototnya bagian belakang. Antul. Rasa bakso kuah es susu ini rasanya cedak pastinya, soalnya es dan pedas. Soalnya masih mau aku minta sambal yang lumayan banyak guys. Entahlah.
tidur di campurnya lagi ya. Kalian bakal merasa tenang dan gak haus. Soalnya kan bakso campur es. Bentuknya kerasa, daunnya kerasa, semuanya kerasa, susu coklatnya kerasa, enak. Kalian mau coba ya? Kental banget dengan susu coklat. Bakso yang pedes. Jadi gua asli gua enggak apa ya. Enggak mengademkan suasana di mulut. Jadi pedes itu bisa foto. Game sekian aja dulu dari video mengenai nyelenek. Mungkin kalian ada referensi makanan yang lain untuk dicampur jadi satu makanan aja makan. Kasih contoh lah. Yang penting makanan manusia bukan makanan binatang ya guys. Ya tolong. Mungkin sekian aja dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and